Alright, apa kabar semuanya? Karena kali ini kita bakal bahas web penghasil uang ya, karena aku udah lama banget nggak ngupload konten web-web penghasil uang deh yang menarik buat dibahas seperti itu. Ini webnya, cuma gue mau setel lagu dulu karena lagu gue sudah habis. Seperti biasa, buat konten pasti sambil denger musik. Yoi, lagu apa ya? AC Star. Iklan terus boy, ganggu gitu. Oke. Alright, so kita bakal bahas web penghasil uangnya, so ikuti video kali ini. Oke, lanjut ya. Ini mic gue kayak rada ganggu gitu, dan juga di sini lagi hujan ya. Jadi kalau ada suara rintik-rintik hujan ya kan, jatuh mengenai genting-genting rumah gitu ya, mengganggu suaranya, itu sorry banget. Tapi kalau suaranya benar-benar ganggu, mungkin gak gue jadi upload nih video. Mungkin di next day, hari berikutnya, baru gue buat video ini dan baru gue publish gitu ya. Cuma kalau gak terlalu ganggu ya gue lanjutin. Oke, kita coba ya, ganggu gak suaranya, nanti gue coba dengar. Jadi gue mau bahas web penghasil uang. Pernah nggak orang dengar yang namanya Honeygain? Website Honeygain, aplikasi Honeygain yang bisa di-download di Google Play Store, App Store, segala macam seperti itu. Jadi, Honeygain ini adalah website atau aplikasi penghasil uang dengan cara kita menjual internet traffic. Menjual internet traffic itu maksudnya ya kita jual data internet kita. Internet seperti biasa, orang berinternet seperti biasa, buka sosial media dengan internet seperti biasa gitu ya. Menggunakan paket data lo atau wifi segala macam seperti itu, dan lo harus mengaktifkan aplikasi dari website si Honeygain ini. Jadi misalkan lo pakai Android, berarti lo download di Google Play Store aplikasi ini, atau lo pakai App Store, kalau lo pakai iPhone berarti lo download aplikasinya di App Store. Pakai App Store, maksud gue pakai iPhone. Terus lo aktifin aplikasinya dan lo mulai berinternet, menjual internet lo ke aplikasi ini. Ya, yeah. Internet traffic seperti itu. Tapi gue nggak ngebahas Honeygain, ya. Yeah. Gue bahas situs lain. Ini situsnya namanya Traff Monetizer, ya. Yeah. Sama seperti Honeygain, dan gue sudah coba berinteraksi dengan admin, salah satu admin di website ini. Gue chat, hello there, bla bla bla, dibalas. Terus gue pertanyaan pertama gue, can you please explain how to make money from Traff Monetizer? Thanks. Terus mereka jawab, you will sell your internet traffic menggunakan aplikasi kami, dan kami akan membayar. And we will pay you for it. Terus gue tanya lagi, chat lagi. So I just download the app for Windows and start sell my internet traffic and then make money. Dia jawab, yes, bla 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 bla. Okay, interesting. I give a try. Thanks. You're welcome. Jadi intinya ini hampir sama dengan Honeygain, di mana kita menjual internet traffic kita, ya, paket data kita seperti itu. Tapi bedanya di sini payout-nya lebih kecil. Kalau di Honeygain tuh sekitar minimal payout tuh $20, tapi kalau di Traff Monetizer ini cuma $10, dan setiap lo mendaftar, baru mendaftar di website Traff Monetizer ini, lo langsung dapat $5. Ini dia, bonus $5. Berarti lo tinggal nambahin $5 lagi untuk bisa payout pertama $10. Gue coba bakal buat konten ini atau jelasin lebih jauh tentang web ini ya, karena gue juga pernah coba-coba di Honeygain. Mungkin kurang lebih sama caranya, so kita mulai. Oke, gue udah install softwarenya si Traff Monetizer ini dari sini. Terus gua copy tokennya untuk bisa login di sini and start earning. Kita lihat apa yang terjadi. Balance bla 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 online. Jadi setiap kita berinternet ada data yang masuk. Maksud gue setiap kita download atau upload itu kan ada data ya. Kita download atau upload di internet gitu, selalu ada data yang berjalan ya. Dan masuk ke sini nanti penghasilannya ada earn di sini. Ini balance gue ada $5. Traffic sold-nya ini data yang bakal gue jual. Kita coba ke setting. Oh, ini setting-settingan kalau untuk di Windows bla 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 gitu lah. Oke. Kita coba ya. Kita internetan. Gue mau internet apa ya?
Gue coba jajal YouTube deh. Oke, kita ke beranda YouTube. And gue coba tonton salah satu video random di sini. Ini ada data yang jalan. Service is running. Enggak jalan tapi ya. Coba. Service is not running. Oh, ini running ya. Ini maksudnya diginiin dulu apa gimana nih? Yang jelas dong bos, nggak ngerti gue. Oke, kita coba cari video yang lain dulu. God of War Ragnarok. Oke. Coba ya, kita lihat dulu kok nggak jalan gitu kan. Oke, ternyata sudah jalan ya. Memang apa nggak ini ya. Wah, maksudnya nggak bersamaan gitu. Misalkan kayak data kita sudah keluar, sudah sedang data kita sedang mengupload data atau mendownload data gitu, nggak langsung masuk ke data sendiri, kayak ada delaynya gitu. Dan ini udah ada traffic yang terjual, ada sekitar 0,27 megabyte gitu ya. Berarti kalau misalkan kita terus berinternet dengan pakai data kita atau pakai wifi segala macam gitu, nanti kita bisa menghasilkan uang. Jadi kalau misalkan gue pakai wifi ini ya, kan wifi gue kan bulanan tuh ya. Ya memang lah, masa wifi harian, wifi kan bulanan. Jadi gue ya silakan saja kalau misalkan gue mau mengaktifkan software ini sambil gue internetan, sambil gue nyepam di Pinterest ya, nyepam di Twitter segala macam buat nyari traffic di blog gue, sambil gue ngejual traffic sold gue atau ngejual internet traffic gue, datanya juga jalan seperti itu dan bisa menghasilkan uang kan. Tapi earningnya belum berjalan ya. Nah, ini sudah bertambah lagi jadi 0,49 MB dan gue yakin ini pasti bakal memerlukan waktu yang sangat lama sih ya, karena kita menjual data traffic yang pastinya nggak mungkin cepet ya. Tapi ya, kita coba toh juga untuk bisa dapetin 10 dolar lumayan lah ya, bisa kita hasilkan dan bisa kita coba payout ya. Coba gue ganti jadi lagu dulu deh ya, dan gue lanjutin ngebuka-buka apa yang ada di website ini atau di aplikasi ini seperti itu. Oke, kita balik ke sini. Masih tetap berjalan aplikasinya ya. Payment, kita buka dulu deh. Ini dia. Dan kita belum bisa request payout karena belum sampai 10 dolar. Tapi yang gue baca di Twitter ada yang share gitu. Ini bisa kita minta untuk ke PayPal. Nutupin. Iya benar, bisa ke PayPal, WebMoney. Gue punya akun WebMoney, gue punya akun Pioneer, PayPal, BTC. Kita tinggal minta wallet segala macamnya, Skrill, Payeer. Bisa ke PayPal lebih gampang. Bisa ngisi PayPal. Email PayPal, berarti pakai email kita ya kan ya? Email PayPal dan kita save. Alright, ini email PayPal gue, kalau lo mau donasi silakan. Save. So, jadi seperti ini. And kalau misalkan nanti gue udah nyampe 10 dolar, gue bisa request payout ke PayPal gue seperti itu. Referral. Menarik nih. Ini bakal gue copy, masukin ke deskripsi kali ya. Kalau lo mau bantu-bantu pakai referral gue, kalau lo nggak mau bantu pakai referral gue, lo tinggal copy ininya aja nih, terus lo cari. Tapi kalau lo mau ngebantu gue pakai referral gue, lo penuhin semua ini, baru lo search ke Chrome lo atau apapun itu yang lo pakai. Gue copy deh, nanti gue taruh di link deskripsi gue. Oke, masih terus berjalan, traffic soldnya sudah berubah jadi 0,59 MB dan earningnya belum berubah. Gue pengen tahu sampai kapan sih, atau sampai mana baru earning ini berubah dari traffic saltnya ini gitu ya. Oke, sebenarnya sudah ada earning ya. Ini dia 0,0001 1 sen ya. 1 sen. Anggap saja 1 sen. Untuk per 0,71 megabyte. Jadi sebenarnya ini mudah saja, apalagi kalau pakai wifi. Dan memang kalau misalkan kuota lo berlimpah, lo orang kaya raya, kuota lo banyak gitu ya.
ya silahkan saja sambil ngaktifin aplikasi ini terus lo ber 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 ber, ber internet ria seperti biasa, lo bersosial media, lo apa mau ngebeli sesuatu di toko-toko online shop kan pakai internet juga tuh, ya silahkan saja gitu kan. Atau lo mau baca-baca berita di internet ya, ya bersosial media lah, Instagram, Twitter gitu ya, sambil nyepam lo, sambil nyepam-nyepam lo lagi nyepam link over lo, CPA lo sambil ngaktifin software ini, ya silahkan saja. Atau juga nggak ngapa-ngapain, cuma tinggal aktifin dan traffic soalnya terus berjalan dan earningnya pun ada gitu. Cuma gue yakin ini pasti lama banget bisa ngumpulin sampai $10, tapi balik lagi kalau kuota lo banyak atau bahkan lo pakai wifi kayak gue, ya sah-sah saja, silahkan saja, tinggal aktifin saja softwarenya seperti itu. So jadi seperti itu menghasil uang dari Thrive Monetizer, hampir mirip seperti Honeygain yang di sini tadi, tapi bedanya paywallnya lebih kecil, hanya $10 seperti itu. Nah ini dia earningnya untuk 24 jam kan, 0,001. Gue pengen coba lihat sampai mana nih penghasilan gue di malam ini ya. Sambil gue main Red Dead Online kan, ini kan online ya, Red Dead Online sih. Ini kan pakai data nih. Gue main sampai bisa sampai berjam-jam gue mau lihat. Ya pasti makan ya Vega, ya enggak tahu lah. Vega gue semoga sanggup. Oke. Menarik dan bakal gue coba pantau terus ya. Oke, segitu dulu videonya dan tungguin video-video gue berikutnya ngebahas menghasilkan uang dari internet. Kalau gue nemuin menghasil uang yang menarik, menarik, menarik banget, baru gue buatin konten. Kalau kayak misalkan web-web survei kan udah terlalu mainstream, terlalu sering gitu ya. Kalau misalkan menarik-menarik atau yang mudah-mudah seperti ini kayaknya asik dikontenin. Dan lo juga mungkin tertarik banget gitu ya. So, tungguin aja kalau gue ada atau gue nemuin lagi web penghasil uang yang menarik menurut gue, bakal gue kontenin. So, thank you banget untuk video kali ini. Kalian semoga luar biasa. God bless you. Peace and bye-bye.